pemirsa untuk selalu menjaga tali silaturahmi para penggemar burung derkuku di Tulungagung sekaligus pengukuhan pengurus PPDSI Cabang Tulungagung masa bakti 2022-2025. PPDSI Pengcap Tulungagung mengadakan lomba seni suara alam burung derkuku yang berpusat di lapangan TGR Desa Samir, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Acara yang berlangsung pada Minggu 30 Oktober 2022 tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung, sekaligus untuk mensupport para pecinta burung derkuku yang tergabung dalam berbagai komunitas yang tersebar di berbagai daerah. Seperti biasa, latber seni suara burung derkuku ini turut dihadiri oleh banyak peserta dari masing-masing pecinta burung derkuku di wilayah Karesidenan Kediri, antara lain Tulungagung, Kediri, Nganjuk, dan Blitar. Pagi hari ini kita mengadakan lomba yang diselenggarakan oleh Pengcap PPDSI Tulungagung. Kebetulan untuk saat ini sekalian menggelar lomba juga sekalian pengukuhan pengurus PPDSI Cabang Tulungagung. Kalau pesertanya dari 3 blok kali 42 ini alhamdulillah full. Karena ini hanya regionalan, khusus Jawa Timur aja, hanya wilayah Tulungagung, Kediri, Blitar, sama Nganjuk yang bisa hadir, wilayah Timur, Situbondo, Jember dan sebagainya, di sana juga mengadakan lomba tersendiri. Untuk sementara pada pagi hari ini kita mengadakan dua kelas, kelas bebas sama kelas bebas 1 blok, kelas pemula 2 blok. Diikuti oleh peserta dari Karesidenan Kediri, dalam lomba seni suara burung derkuku ini melombakan dua kelas, yakni kelas bebas sebanyak 1 blok dan kelas pemula sebanyak 2 blok. Antusias peserta pun sangat luar biasa, mengingat event seperti ini selalu ditunggu-tunggu oleh pecinta burung derkuku di wilayah Tulungagung dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini tanggal 30. Babak pertama mulai. Setelah peluit babak pertama dibunyikan, tim juri langsung berkeliling untuk memberikan penilaian kepada masing-masing burung yang dilombakan dan sudah tergantung di nomor gantangan masing-masing. Di mana masing-masing blok diikuti oleh peserta sebanyak 42 burung derkuku yang siap menyita perhatian dewan juri. Dalam lomba ini, panitia sengaja menghadirkan eksekutor-eksekutor juri nasional yang jelas sudah tidak diragukan kemampuannya dalam menilai derkuku irama.
karena panitia menyadari bahwa peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut akan membawa burung-burung dengan kualitas bagus yang siap bersaing memperebutkan posisi terbaik. Walau hanya mengadakan lomba sekelas latihan bersama saja, namun kemasannya begitu apik, berkelas khas TGR yang tidak pernah setengah-setengah jika mengagendakan sesuatu. Semua terkesan dengan sajian lomba kali ini. Kita tadi memakai 3 blok, Mas. Ya. Kelas pemula kita pakai 2 blok, yang kelas bebas 1 blok. Peserta paling jauh dari Sidoarjo, Gresik ada, terus dari Solo juga, Jogja juga ada. Ya, 25 itu. Pak Kersenyata, tolong. Antusias pemilik burung maupun penonton pun sangat luar biasa. Mereka berbondong-bondong datang ke lapangan TGR Desa Samir, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung untuk menyaksikan latber seni suara burung derkuku. Suasana penuh kekeluargaanlah yang banyak dicari karena menekuni sebuah hobi yang mengharuskan untuk berkompetisi sejatinya bukan untuk mencari lawan untuk ditantang, tetapi berbagi kebahagiaan saat bertemu sesama penghobi.